anggapan yang salah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Maka akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya Allah tidak bertempat. Lalu terus bagaimana dengan mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ingin bersuat di sub, yang mana dia ingin bertatkala berjumpa Allah Subhanahu wa taala, dia akan dulu ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Setelah itu baru dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya itu pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan berada di langit. Karena langit adalah makhluk yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala khaliq dan yang menciptakan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum langit ini diciptakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum Sidratul Muntaha atau arsy Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Terus yang kedua, ini kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit ketujuh? Ini apa? Ini adalah untuk memuliakan perintah yang akan diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah perintah sholat. Ingin memberikan perintah yang mulia, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditempatkan yang paling mulia dulu, baru menerima perintah. Makanya di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ada sebuah hadis, suatu ketika orang Arabi, orang kampung ini bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina Allah? Di mana Allah?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah di sama." Allah di langit, maknanya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala di langit. Karena Maha Suci Allah. Tidak bergantung dengan waktu dan tempat. Maksudnya ayat Allah, Allah di sama, bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, bahkan yang ada di atas langit. Ini masalah untuk akidah kita. Maka kita, karena ini sudah pertengahan terakhir bulan Rajab, nah bagaimana kita subuhkan lagi dalam setiap amal kita. Setiap amal kita, yang mana amal kita ini kita niatkan untuk menyambut kedatangan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Nah di antara persiapan kita, itu diantaranya kita belajar mengenai perkara-perkara puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masail yang kemarin kita lanjutkan, syurutu wujubi shaum, yaitu mengenai syarat-syarat wajibnya puasa. Kemarin kita sudah bahas mengenai syarat-syarat sahnya puasa, kemudian bermacam-macamnya puasa. Sekarang kita akan membahas syarat-syarat wajibnya puasa. Maksudnya, apabila syarat-syarat ini ada terpenuhi, maka seorang itu harus wajib berpuasa. Kalau syarat-syaratnya ada, maka dia harus wajib berpuasa. Idza tawaffarat hadhihi syurut wajib shaum. Maksudnya apabila semua syarat-syarat ini semuanya tertunaikan, wajib shaum, maka dia wajib untuk berpuasa. Wahya khumsatun, adapun syarat-syaratnya wajib puasa itu ada lima. Al-awwalu, yang pertama al-islamu, adalah Islam. Fala yukhadabu bil kafir fid dunya wa man murtadu fayajibu alaihi al-qada' idza raja'a ila al-islam taghlidan alaihi. Maka tidak dikhotibah, tidak dimukhotobkan, atau tidak diperuntukkan bagi orang kafir yang kafir kafir dunia. Adapun orang yang murtad, itu yang orang dulunya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, maka dia wajib mengqadha. Wajibu alaihi al-qadha idza raja'a ila al-islam, apabila dia nanti kembali masuk kepada agama Islam. Taghlidun alaihi, supaya apa? Supaya memberi hukuman kepada orang yang murtad. Maka nanti seluruh kewajiban-kewajiban bagi orang murtad semuanya harus ditunaikan. Baik itu puasa Ramadan.
maupun sholat lima waktu. Cuma kalau orang ini murtad selama 5 tahun, maka dia harus mengkodok sholat yang dia tinggalkan selama 5 tahun itu. Itu juga dia mengkodok puasa yang dia tinggalkan selama 5 tahun itu. Untuk orang yang murtad. Asani yang kedua at-taklif yaitu mukallaf. Ayatuna balun akilan. Maksudnya yaitu orang itu sudah balig dan berakal. Sudah menjadi batas balig dan berakal. Wa masumiyu fa yasbu ala wali amrihi. Wali amrihi ayyamurahu bisawmi li sabi sinina. Wa yadribu idza taraka li 10 sinin inna Allah qalu. Adapun anak kecil, Mas Sobi, adapun anak kecil, maka bagi walinya, bagi wali atau bagi yang mengasuhnya, baik dia, baik itu orang tua sendiri atau orang lain, adapun pengasuhnya, maka dia untuk memerintahkan anak kecil itu mulai berpuasa ketika umur 7 tahun. Boya beribuhu dan memukul dia, apabila memukul anak kecil ini, apabila meninggalkan puasa, tatkala sudah berumur 10 tahun. Dan untuk masalah memukul, memukul dalam pembelajaran untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, ini pukulan-pukulan yang tidak keras. Pukulannya tidak keras. Yang tidak satunya tidak melukai dalam hal asalis yang ketiga al-itathah yaitu mampu al-qudratu alaihi maksudnya yaitu mampu untuk mengerjakan berpuasa wal-itathah takunu hissiyan wa syar'an. Adapun mampu dalam mengerjakan puasa itu ada dua macam, baik secara hissi atau secara syariat. Hissi secara pandangan zahir atau secara zahir. Al-awal yang pertama hisyan secara hisyan fala yajib ala syekhil haram, maka puasa tidak wajib bagi puasa bagi al-syekhil haram, bagi orang tua renta. Jadi puasa tidak diwajibkan bagi orang tua renta yang pastinya yang dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Wal maridi, itu juga orang yang sakit. Alladzi la yujabuhu, yaitu yang mana tidak bisa diharapkan kesembuhan dia. Jadi puasa tidak diwajibkan pertama bagi orang tua renta, kemudian yang kedua bagi orang yang sakit yang tidak nanti tidak ada kemungkinan dia bisa sembuh dari sakitnya. Ini secara fisi. Wasyarat ada wasyara syarat fala yaj'al al-makharij wa al-faksa. Maka puasa ini tidak wajib bagi orang yang haid dan bagi orang-orang yang nifas, tetapi wajib memiliki. Ar-rabi, syarat yang keempat, syarat wajibnya yang keempat, as-sehatu yang adalah sehat. Fala yajibu alal marid, maka tidak diwajibkan, puasa tidak diwajibkan bagi orang yang sakit. Wala yajibu alaihi tathbitun niyah idza wajadal marid qabla al-fajr. Fa illam yujad wajib alaihi tathbit wa shaum. Kemarin in ada alil marid tafsirah. Ini mengenai masalah apabila seorang ini sakit, sakit parah, kemudian dia malam hari kemudian dia sakit sampai pagi hari. Tatkala pagi hari dia sudah sembuh, maka dia tidak diwajibkan puasa pada hari. Dikecualikan mungkin sebelum fajar sedik dia sudah sembuh dari sakitnya. Sudah sembuh dari sakitnya. Maknanya orang itu sembuh, seorang yang sembuh dari sakitnya sebelum memasuki batas puasa, yaitu dimulai dari fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Tatkala sembuhnya sebelum waktu subuh, maka di sini dia wajib puasa. Dan apabila nanti seumpama orang ini sembuh malam hari, kemudian nanti kalau siang hari sakit lagi bagaimana? Ya nanti kalau enggak mampu dia boleh membatalkan puasanya. Boleh iftar. Qadabatul maradi al-mubih lil fitri, adapun batasannya sakitnya
yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu walladzi yurafu minhul halak wa ta'khuru syifa wa ziyadul marad, yaitu orang yang yaitu sakit yang ditakutkan, yang ditakutkan kalau orang ini puasa maka sebab dia puasa maka akan mati. Sakit yang sakit kalau dia puasa nanti ujungnya akan mati. Nah, ini sakit yang merosokkan tidak berpuasa. Atau sakit kalau dia berpuasa pada sakit nanti sembuhnya lebih lama lagi, sembuhnya lebih lama. Atau juga nanti tatkala dia berpuasa sakitnya tambah parah. Nah, di sini sakitnya tambah parah. Ini batasan sakit yang memperbolehkan seorang itu tidak berpuasa. Yaitu apa? Siapa? Apabila sakitnya ini tambah parah atau sembuhnya nanti kalau dia puasa sembuhnya lebih lama lagi, atau nanti kalau dia puasa dia bisa mati. Al-khamis yang kelima al-iqamah yaitu menetap. Fala yajwal musafir alladhi yusafu safran tawilan. Maka tidak diwajibkan bagi orang yang musafir yang dia safarnya adalah safar yang panjang. Safar panjang itu berapa? 82 km. Mubahan yang safarnya adalah safar mubah, bukan safar maksiat. Perjalanan maksiat, contohnya perjalanan maksiat itu bagaimana? Yaitu perjalanan apa? Pergi lari untuk menghindari, contohnya menghindari dari tagihan hutang. Ini bisa dikatakan safar maksiat atau safar untuk melakukan kejahatan. Dia pergi melakukan kejahatan walaupun jauh, maka tidak ada rukhsah bagi dia. Dalam arti kalau waktu puasa wajib berpuasa. Wasyaratu li jawazil fitri fi safar ay yusafir qabla tulu'il fajr. Dan disyaratkan bagi orang yang tidak berpuasa tatkala safar, dia harus melakukan perjalanannya sebelum terbit fajar sholat. Dalam arti perjalanan dia dimulai dari sebelum subuh. Kalau perjalanan dari setelah subuh, maka dia gak boleh iftar, dia gak kena rukhsah dalam menjalankan puasa. Walafdolu, akan tapi yang lebih baik, as-samulil musafir illam yasyuk alaih, yaitu yang paling afdolnya bagi musafir adalah tetap untuk berpuasa apabila nanti tidak memberatkan orang yang musafir itu. Fa'in syakor fal fitru alaih, kalau keberatan memberatkan orang yang musafir, maka ya kalau iftar tidak apa tidak berpuasa ya lebih afdol. Tapi kalau tidak memberatkan orang yang musafir, maka jelas puasa lebih afdol. Di sini ada tanyakan untuk syarat-syarat wajibnya berpuasa. Arkanus shaum itsnan. Adapun rukun-rukunnya puasa itu ada dua. Ar-ruknu awal, rukun yang pertama an-niyatu adalah niat. Sawakana faradan an-naflan. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa tajibuna li kulli yawmin. Rukun yang pertama, rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Baik puasa itu fardhan atau naflan, baik puasa wajib, puasa fardu atau puasa sunnah, maka harus ada niatnya. Kenapa? Karena sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, bahwasanya sahnya suatu amalan apabila disertai dengan niat. Wa tatibu niyyah likulli yaumin, dan wajib untuk mengerjakan niat di setiap harinya, di setiap hari. Li'anna kulla yawmin ibadatun mustaqilatun wa la tafniyatun wahidatun li kulli syahr 'ala al-mu'tamad. Ini karena pendapatnya mazhab kita Imam Syafi'i, karena puasa setiap hari adalah puasa yang sendiri. Hari pertama
luar Ramadan itu sudah berbeda. Maka setiap hari orang itu harus ada niat untuk mengerjakan puasa Ramadan. Untuk puasa Ramadan. Untuk padahnya Imam Syafi'i. Tapi kalau ada madzhab Imam Malik, madzhab Imam Malik itu cukup, cukup orang itu niat dalam awalnya Ramadan, dalam hati dia ingin mengerjakan puasa selama satu bulan penuh, selama bulan Ramadan. Maka tatkala hari kedua, ketiga dia tidak niat, maka diperbolehkan menurut madzhab Malik, Imam Malik. Tapi karena madzhab kita adalah madzhab Imam Syafi'i, maka setiap hari kita harus niat puasa Ramadan. Harus ada niat puasa Ramadan. Lebih afdalnya bagaimana? Lebih afdalnya nanti tatkala memasuki bulan apa meski bulan Ramadan, maka di hari pertama kita niat untuk mengerjakan puasa besok hari, dan kita juga niat untuk mengerjakan puasa selama satu bulan penuh. Untuk jaga-jaga, untuk jaga-jaga, seumpama nanti ada hari yang dia lupa tidak niat, karena dia sudah niat di awal bulan Ramadan untuk mengerjakan puasa penuh dalam satu bulan, nanti dia puasa dia tetap sah karena niat akan wajib. Ini hikmahnya yang pertama, kalau dia nanti lupa dalam pertengahan puasa, pertengahan Ramadan dia lupa tidak niat, maka ya karena dia mengikuti madhab yang membolehkan itu Imam Malik, maka tetap puasanya menjadi puasa yang sah. Terus hikmah yang kedua, seumpama dia meninggal di pertengahan Ramadan, karena dia sudah ada niat untuk mengerjakan puasa satu bulan Ramadan penuh, maka dia juga akan mendapatkan pahala puasa Ramadan satu bulan penuh. Sama kalau dia mati dalam pertengahan Ramadan. Al-Fardhu Bainal Niyati Shaumil Fardhi wa Niyati Shaumin Nafil, yaitu perbedaan antara niat puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi untuk masalah niat dalam berpuasa ini ada perbedaan antara puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa wajib. Al-awwal yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tuqul fajri fayajibu at-tabyid. Untuk puasa fardu, untuk puasa wajib, adapun mulainya niat yaitu kapan? Yaitu mulainya tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dalam arti mulai dari masuknya waktu sholat maghrib sampai waktu masuknya sholat subuh. Ini waktu niat. Terserah mau diniati waktu kapan itu boleh saja. Dia niati selepas maghrib, setelah isya, atau sebelum tidur, atau belum tidur sebelum sahur, nah, itu boleh-boleh saja niatnya. Dan faya jibu at-tabyid, itu juga diwajibkan untuk tabyid, yaitu mendapatkan malam. Mendapatkan malam bagaimana? Contoh seumpama orang itu pingsan. Pingsan selama 2 hari. Pingsan selama 2 hari. Sedangkan pingsan dia ini pada siang hari. Siang hari, maka contohnya hari Senin. Senin siang dia pingsan. Mata kalian nanti sadar, Senin siang dia pingsan. Kemudian dia sadarnya di hari Rabu siang. Di hari Rabu siang. Nanti kewajiban dia bagaimana? Kewajiban dia, dia yang mengontok puasa di hari Senin ini. Senin, Selasanya dia nggak wajib puasa. Dalam arti dia nanti tidak perlu mengontrol. Karena apa? Karena dia tidak ada tiap-tiap. Karena apa? Karena beban syariat diangkat bagi orang yang pertama itu orang yang tidak punya akal. Contohnya tidak punya akal itu orang yang tidak sadarkan diri. Contohnya orang koma atau orang pingsan. Orang pingsan selama, nah itu. Contohnya dia pingsan selama di
hari Senin siangnya, kemudian dia sadarnya di hari Rabu siangnya, maka yang hari Selasa ya dia nggak kena beban syariat sama sekali. Asani yang kedua, fayajwa ta'yin Ramadan atau qoratin atau mandir atau do'in. Perbedaan niat di puasa wajib, yaitu dia diwajibkan untuk menentukan. Menentukan, contohnya dalam puasa Ramadan, maka dia harus ada menentukan shaumi Ramadan. Saya niat untuk mengerjakan puasa Ramadan di hari esok. Pada bulan Ramadan ini, jadi harus ada takyin, menentukan. Kalau contoh seorang itu nadar, maka dia harus ada niat pada malam harinya, saya ingin mengerjakan puasa nadar di besok hari. Kalau dia nadar. Kalau kafaratul yamin, kafaroh contohnya orang itu sumpah, tapi dia melanggar sumpahnya, dia harus puasa 3 hari. Maka ya, nanti dalam malam harinya, dia harus ada niat untuk menentukan bahwasanya dia akan puasa kafaroh di esok hari. Asalis yang ketiga, layaknya ya cuma baina shaumi qoratain fi yawmin wahid. Kemudian yang ketiga, nah itu tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan puasa yang wajib. Contohnya orang itu puasa Ramadan, kemudian dia ada nadar. Sedangkan nadarnya tertunaikan di bulan Ramadan. Maka tatkala dia besok puasa Ramadan, dia tidak boleh juga untuk niat puasa nadar, tidak boleh. Karena nadar itu wajib, Ramadan itu wajib. Dan perkara wajib dikumpulkan menjadi dua. Dua perkara wajib dikumpulkan untuk dilaksanakan satu kali, tidak boleh. Perbedaannya dalam puasa wajib. Kemudian yang semua semin nafli, ada pun perbedaannya niat dalam puasa sunnah. Yaitu apa? Yaitu kalau kami menggurui syamsi, puasa tamila ila zawal. Falanya juga atabiyyid. Ada pun waktunya niat, jelas satu niat, yaitu mulai dari tenggelamnya matahari. Yaitu maksudnya sholat maghrib sampai zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari kurang lebih ya sampai masuknya sholat duhur. Jadi waktunya niat dalam puasa sunnah. Contohnya orang niat dalam besok, contohnya semua besok hari Senin, dia dalam bangun pagi dia sahur, kemudian ternyata dia lupa untuk niat puasa hari Senin. Maka tatkala dia lupa kemudian dia ingat, selagi niat dia belum memasuki waktu sholat duhur, maka dia boleh niat dan puasanya sah. Kalau puasa Ramadan batasnya sampai masuki sholat subuh, tapi kalau untuk puasa sunnah sampai waktu sholat zuhur batasnya. La yajibu ala ayyin illa kana yumsimu muwaqqitan ka yaumil arafah wal mu'tamar. Dan untuk puasa sunnah tidak diwajibkan untuk menentukan puasanya itu puasa apa. Contohnya orang niat puasa hari Senin, kalau dia saya niat puasa sunnah sudah cukup, enggak harus menentukan saya puasa untuk hari Senin, enggak. Ya juzul ajamu baina shaumi naflaini faksar biniatin wahid. Dan dia diperbolehkan untuk mengumpulkan beberapa puasa-puasa sunnah, baik dua puasa ataupun lebih, contohnya puasa Arafah atau puasa 10 Muharram. Puasa 10 Muharram terjadi, contohnya terjadi di hari Senin. Puasa Ramadan Muharram, 10 Muharram terjadi hari Senin. Kemudian ada puasa dia ingin melakukan puasa amalan contohnya, atau tirakatan, atau puasa contohnya puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Dan ternyata waktu puasa itu menempati bertepatan dengan 10 Muharram, hari Senin dan waktu puasa Daud, maka dalam satu puasa ini dia boleh niat puasa
Senin, kemudian niat puasa Muharram, kemudian dia niat buat apa? Niat puasa Daud, tiga kali niat dikumpulkan jadi satu puasa dan pahalanya menjadi tiga. Perbedaannya puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak boleh dikumpulkan. Yang fardu-fardu wajib dikumpulkan dua jadi satu enggak boleh. Tapi kalau untuk puasa sunnah, kalau puasanya itu dua puasa atau lebih, maka boleh dikumpulkan menjadi satu. Wa yasun ayyamiya fi sumin nafri pada tul fajril walakin bi syaratain. Nah, ini untuk niat puasa sunnah. Tadi disampaikan niat puasa sunnah batasannya yaitu sampai maksud apa masuk waktu sholat duhur. Karena itu pun ada syaratnya. Al-awwal pertama antara niat itu qabla zawal. Pertama yaitu niatnya dilakukan sebelum zawal, yaitu sebelum memasuki waktu sholat duhur. Atsani Allah ya ta'ala syai'an min al-futurati min tul fajri ila waqtin niyah. Bagian yang kedua, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan sunnah, perkara-perkara yang membatalkan puasa sampai dia niat. Contohnya seperti bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidatina Fatimah, apakah ada makanan dari ini? Ternyata Sayyidatina Fatimah menjawab, enggak ada ya Rasulullah, enggak ada. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu saya berpuasa. Jadi Nabi niat berpuasa di waktu sholat duha. Tatkala menanyakan ada makanan atau enggak, tatkala enggak ada, niat Nabi berpuasa. Tapi syarat-syaratnya dalam sebelumnya dia tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Akmalun niyah, sempurna niat ayat lafidhah mustahdira dan lebih, yaitu dia melafadzkan niat dan menghadirkan dalam hati. Lafadznya mengucapkan, tapi hatinya juga membenarkan. Yaitu berkalbi, nawaitu sama wadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanah lillahi ta'ala. Nawaitu sama wadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanah lillahi ta'ala. Saya niat puasa di esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan bagi tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini kewajibannya di situ. Saya puasa di besok hari, untuk Ar-Rumusani, rumus yang kedua, Al-Mufattir, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dzakaran muftaran bil jahil ma'dzurin, dalam keadaan dia ingat, ikhtiar, tidak dipaksa, dan dia tidak jahil. Fala yatulu shaumu ila qurana siyama maqdhan, maka puasa tidak menjadi batal apabila dia mengerjakan perkara-perkara puasa dalam keadaan lupa atau dalam keadaan terpaksa. Kadang lupa atau terpaksa maka puasanya enggak batal. Aw kana jahilun ma'dzurun bi jahli, atau orang yang jahil, orang bodoh yang di yang kebodohannya dalam syariat dimaklumi. Al-jahil ma'dzur wa huwa wahidun misnaini. Adapun jahil ma'dzur, orang yang tidak tahu syariat agama, bodoh dalam agama, ini ada dua kemungkinan. Man nasabaina min ulama, yaitu orang yang jauh, orang yang dia tumbuh yang hidup dari jauh dari ulama. Nah, nanti jahilnya jahil ma'dzur. Asani hidra makana koriban adil bil Islam, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, maka jahilnya ada jahil mandur. Semua waktu zaman waktu puasa, dia melakukan membatalkan puasa, ya nanti puasa tidak batal, karena dia belum tahu. Ini namanya jahil mandur. Jahil yang dalam syariat, di diakui kejahilannya di sana. Asal-asalnya ditanyakan itu, masalah puasa. Batasan mengenai orang tua yang tidak boleh melakukan puasa.
jelas orang tua itu tidak mampu. Nanti ketidakmampuan orang tua, ketidakmampuan orang tua nanti bisa dilihat. Nanti kalau dia berpuasa, otomatis orang tua itu akan sakit. Itu sudah mandur berarti. Sudah mandur, maka di sini dia boleh berpuasa. Tapi nanti dia harus sebagai gantinya dia harus bayar fidyah. Kalau pikun itu enggak. Kalau pikun enggak masuk. Tapi kalau pikun biasanya orang tua yang sudah tua renta. Kalau orang tua renta, maka dia enggak wajib berpuasa, tapi nanti ya wajibnya fidyah. Maka ahli warisnya nanti harus mengeluarkan fidyahnya dalam setiap hari. Satu harinya satu mut. Satu mut itu kurang lebih 6 sampai 7 on beras setengah kilo lebih. Anda tanya lagi membayarkan fidyahnya anaknya atau dia sendiri. Membayarkan fidyah apakah dibayarkan oleh anaknya atau orang tua sendiri? Kalau orang tuanya itu mampu, maka ya orang tua itu ya harus membayarkan. Tapi kalau orang tuanya itu enggak mampu, dalam arti ya semua biaya kehidupannya ditanggung oleh anaknya, nanti yang wajib bayar fidyah ya anaknya. Bisa. Mungkin ada tanya lagi? Apa? Adzan sebelum wudu. Mengenai adzan sebelum wudu. Jadi wudu adalah, jadi orang adzan tapi belum wudu. Bagaimana hukumnya orang adzan sebelum? Orang adzan tapi belum wudu. Jadi adzan adalah suatu amalan yang fadilahnya sangat besar sekali. Maka nanti ada beberapa amalan yang dia disyaratkan, yang diwajibkan untuk suci. Dan untuk khusus untuk adzan itu enggak disyaratkan, tidak disyaratkan untuk suci. Tapi hukumnya makruh. Adzan biasa tapi hukumnya makruh. Dan dalam beberapa kitab-kitabnya ulama-ulama salaf, itu diantara ulama itu karangannya kitabnya ulama Imam Nawawi Bantani. Kalau orang itu adzan tanpa bersuci, maka ya diantaranya musibahnya apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala datangkan hama atau pertanian dia. Contohnya datangkan hama tikus. Kalau dalam kitab seperti itu. Kalau secara syariat adanya sah saja, tapi makruh. Jadi adzan tanpa bersuci hukumnya adalah makruh. Jadi kalau ulama-ulama yang dia kasar, katanya kalau orang itu adzan tanpa bersuci, nanti Allah Subhanahu wa taala akan datangkan hama tikus di kampung. Ada tanyakan lagi? Tanya bu, masalah adzan saja. Kalau kita dengar adzan, kita menjawab dengan kita berdoa. Apakah kita itu yang kita dengarkan yang berdebat untuk yang kita sempat berdebat atau setiap ada adzan di mana-mana itu kita jawab dan kita berdoa? Mengenai masalah menjawab adzan, jadi di antara adatnya sebagai orang Islam, bagaimana tatkala adzan dia diam, tatkala dia berbicara-bicara dia diam, bahkan kalau orang ini membaca Al-Qur'an, maka berhentikan dulu baca Al-Qur'an, dia dengarkan adzan. Karena adzan itu adalah panggilan, pada hakikatnya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun adzan anak kecil atau yang ada orang tua, bahkan suaranya masya Allah, tapi pada akhirnya yang memanggil itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala seorang ingin wudu, tatkala sudah berkumandang adzan, maka lebih baiknya dia menunggu adzan itu selesai dulu baru dia berwudu. Sekarang pertanyaannya, kan dalam adzan, tatkala adzan orang itu ditekankan, tidak diwajibkan, ditekankan supaya dia menjawab adzan.
Sekarang keadaan kita di sini ada, di masjid sana terdengar ada juga. Nanti masjid kampung sebelah, musala sebelah ada juga. Sekarang yang wajib kita jawab bagaimana? Apakah semuanya wajib kita jawab? Yang jelas pertanyaannya semuanya boleh dijawab, tapi minimalnya masjid atau musola yang dia ingin dia sholat di. Karena dia ingin sholat di masjid Nabi Muhammad ini, maka azan yang ada di Nabi Muhammad bagaimana dia dengarkan, dia jawab, kemudian berdoa. Adapun untuk macam-macam yang lainnya, lebih afdolnya juga dijawab, lebih afdolnya. Kalau nggak dijawab, nggak apa-apa. Makanya di situ kan pentingnya suasana agama, orang mengenalkan syariat dalam agama. Ya, khususnya orang yang punya hajatan kan, tatkala waktu sholat ya jangan menyalakan musiknya dulu ketika sebelum semua waktu sholat itu sudah selesai. Dan adzan. Jadi dalam sholat itu disunahkan untuk adzan dan iqamah. Dan adzan itu disyariatkan bisa memasuki sunahnya dalam sholat apabila adzan itu sudah memasuki waktu sholat. Cuma sholat isya kalau dia adzan sebelum sholat waktu isya masuk, walaupun itu kurang 1 menit, ya nanti adzannya nggak sah. Jadi adzan itu nggak sah. Jadi adzan yang sah bagaimana? Adzan sah yang dikerjakan untuk adzan sholat 5 waktu, yaitu adzan yang dikerjakan yang sudah memasuki sholat. Kalau dia adzan subuh, berarti dia harus sudah masuk waktu subuh. Kalau adzan Jumat, maka adzan pertama dia harus sudah masuk waktu sholat duhur. Ada tanya lagi? Sama, cekap. Oke, sholat cekap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kita kepada kita sehingga kita mampu mengamalkan dengannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, syukran lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.